Jemaah anu ngarungsi di tilu kecamatan Nyeta Balenda, Bojong Soang, Tur Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, masih mareuting di tempat pangungsian Gedong Inkanas. Jumlah nage beuki nambahan tapi ka 1.828 jiwa, kaluan jumlah KK 567, anu sumebar di 20 tilu pangungsian. Warga korban caah balukar limpasna Walungan Citarum anu ngeem tilu kecamatan nyaeta Bale Endah, Dayeuh Kolot jeung Bojong Soang Kabupaten Bandung masih mareuting di tempat pangungsian Gedong Inkanas sarta sanggar kagiatan diajar. Luyu kana data ti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung, jumlah pangungsi tepi ka 1.828 jiwa kalawan jumlah kepala kulawarga 567 anu sumebar di 20 tilu tempat pangungsian. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung Tony Kurniawan Ngecestin, korban balukar limpasna Walungan Citarum ngarasa leuwang dumeh hujan masih ngecerek di Kabupaten Bandung. Untuk pengungsi sekarang ada di 23 titik yang tersebar di Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojong Soang dan Bale Endah dengan jumlah jiwanya itu sekitar 1.829 jiwa dengan jumlah KK 573 KK. Mereka itu bertahan kenapa, mungkin ada alasannya? Ya, mereka yang bertahan itu pengungsi dikhawatirkan air sekarang kan masih belum surut ya di pemukiman gitu. Jadi mereka bertahan takut-takutnya nanti ada hujan lagi air akan naik. Tapi kaki wari sebeberapa imahan milik warga masih kakeum caah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.